وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sedia subscribe, like dan komen video di Abel. Siapa belum subscribe tu bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Abel doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan tubuh badan yang baik. Siapa yang belum subscribe lagi channel Abel ni bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Hari ni Abel nak cerita beberapa kisah lah. Kisah jalan-jalan yang berhantu yang famous di negeri Perak. Cerita pertama ni berlaku kepada seorang penuntut UiTM, nama dia Zul. Zul ni dia merancang untuk balik kampung hari tu, tapi pagi tu dia settlekan kerja sekolah dia dulu lah. Kerja universiti dia dulu dia settlekan, barulah pukul 12 dia bertolak balik ke kampung dia di Perak. Dia tak bagi tahu pula kampung dia dekat mana, mungkin dekat Kampar ke dekat Tapah ke, abis tak pasti. Dia bertolak ni seorang diri. Pukul 12 tengah hari dia start enjin kereta dan dia meneruskan perjalanan balik ke kampung dia. Hari tu memang hari cuti perayaan lah, cuti perayaan. Biasalah kalau cuti perayaan ni, kalau sehari dua hari sebelum raya ni, jalan raya, lebuh raya memang jam melekat. Masa ni lah ramai orang guna jalan dalam atau jalan kampung untuk pulang ke kampung halaman. Bila bertolak tu sebelum masuk highway ni, Zul ni dia singgah di Petronas dulu. Dia beli air Livita ke, dia beli apa nama, air kopi ke untuk dia basahkan tekak 2-3 tin dan untuk hilangkan mengantuk. Maklumlah bawa kereta ni seorang-seorang, jadi dia tak expect pun dia akan sampai malam dekat kampung dia. Sebab biasa kalau daripada Shah Alam nak balik ke kampung dia ni paling lama pun 6 jam ataupun 5 jam lah. Jadi masa tu dia dah mula masuk highway utara selatan. Memang kereta memang banyak, jam melekat. Dia dah tak tahan dah, dah 6 jam dah duduk atas highway. Dan masa tu dah dekat pukul 6.30. Jadi dia ambil keputusan dia nak ikut jalan lama Sungai Tapah dan akan keluar ikut jalan Cedera yang baru. Jadi masa tu dia exit Tun Sungai, masa tu dah pukul 6.30 petang dah. Dia exit Tun Sungai dan dia mula masuk jalan lama. Memang jalan kampung, jalan dalam Sungai ni memang seronok lah kalau nak tekan minyak, sebab jalan ni memang lurus. Tapi hati-hati, jalan Sungai ni banyak speed track. Jadi masa tu dia dah mula masuk jalan lama dan dia cari signboard menghala ke Cendera yang baru. Dia ni memang dah expert dah jalan-jalan dekat Perak ni, dia dah expert dah. Tapi dia hari tu tak tahu macam mana, dia tak jumpa pun signboard tulis jalan Cendera yang baru. Dia pusing punya pusing, lah dia nampak signboard Cendera yang lama. Jadi dia kata tak apalah, asalkan tak jam je, aku nak gedah je jalan ni. Masa tu dah dekat pukul 7, dia mula melalui jalan tersebut. Makin lama makin jauh dia masuk ke dalam kawasan hutan. Dia rasa jalan dah makin sempit. Ni dia rasa sepanjang dia hidup ni, ni kali pertama dia lalu jalan Cendera yang lama. Dia tak pernah lalu pun jalan ni. Dia dah mula rasa takut bila dia tengok kiri kanan dia ni memang hutan tebal. Lah-las pukul 7 suku tu dia sampai di satu kawasan. Dia tengok jerat Cina ni besar sebelah kiri dia.
ataupun kubu Cina memang besar. Dia kata masa tu kalau dia berhenti kereta dan dia turun daripada kereta, dia akan terpijak kubu-kubu Cina lah, nak gambarkan rapatnya yang dia nampak kubu Cina dengan jalan yang dia guna. Dia kata dia nak pecut tak boleh sebab jalan tu sempit, seolah-olah muat sebiji kereta Velfire saja. Dia bawa dalam 80-70 macam tu. Makin lama dia rasa berdebar-debar dan rasa seram sejuk bulu roma dia, seolah-olah ada benda lain menumpang dalam kereta dia. Dia tak berani nak tengok cermin sisi pun dia tak berani. Dia nak tengok cermin tengah kereta dia ni pun dia lagilah tak berani, sampai dia pusing cermin tengah dia ni menghala ke atas bumbung kereta. Dia teruskan perjalanan, dalam hati dia ni macam-macam lah dia baca. Dia siap buka orang mengaji dekat handphone dia. Perjalanan diteruskan, dia rasa makin jauh dia berjalan ni makin rasanya makin seram dia. Dan dia rasa sejam setengah dia duduk pusing jalan yang sama, lah-lah dia lalu kali kedua sebuah kubu Cina lagi. Takut bukan main daripada masa tu, dia minta doa, alhamdulillah lah dia tembus ke jalan menghala ke gua tempurung. Masa tu dah banyak kereta dah, dan dia terus pecut balik ke rumah dia. 8:30 tu dia dah sampai di rumah dia. Masa tu sedang molek azan isyak, sampai kat rumah dia bersalam dengan mak ayah dia, terus pergi mandi sembahyang isyak. Dia masuk dalam bilik dia, rupa-rupanya bukan setakat tu saja ketakutan dia tadi, bukan dalam kereta aja ketakutan dia. Dia letak kepala dia atas bantal, dia terus terlena. Pukul 3 pagi dia tersedar daripada tidur dia. Tiba-tiba bila dia buka mata ni, tak tahu macam mana, kail lansir dia ni automatik macam terbuka kena kipas ke macam mana, dan dia nampak di luar tingkap dia ada lembaga hitam besar berdiri pandang dia daripada luar tingkap. Bukan main takut lagi dia, lebih takut daripada dia duduk dalam kereta tadi. Dia menjerit sekuat hati dia. Jeritan dia ni didengar oleh kakak dia. Kakak dia berlari bergegas masuk dalam bilik dia, dan kakak dia tenangkan dia sampailah ke subuh. Jadi esok pagi tu dia rasa badan dia panas. Dia memang demam selama 2 minggu. Jadi itulah cerita yang Abis baca dalam kisah seram jalan cenderian lama. Jadi kalau nak ikutkan, banyak jalan di Malaysia ni, jalan-jalan lama ataupun jalan-jalan baru pun banyak yang berhantu. Dan Abis ada juga terbaca cerita-cerita lain dan cerita-cerita menarik yang lain ni Abis nak share pada malam ni dengan sahabat-sahabat Abis lah. Cerita yang kedua ni juga menakutkan. Cerita ni daripada Nazira Afendi. Nazira Afendi dia tulis dalam sebuah blog. Dia bagi tahu macam mana malam tu dia terjumpa dengan satu sekatan polis. Sepasukan polis buat sekatan jalan raya di tengah-tengah hutan kelapa sawit di Jalan Tapah. Jadi kejadian ni berlaku hampir berbelas-belas tahun dahulu, namun masih segar dalam ingatan kami sekeluarga. Dia pada masa tu, Nadira masa tu, dia dalam perjalanan ke Kuala Lumpur untuk menghantar abang saudara dia pulang ke rumah. Masa tu mereka ni berlima lah dalam kereta, dan yang memandu kereta ni abang dia. Jalan agak sunyi, kiri kanan memang pokok kelapa sawit. Kami ambil jalan lama sebelum masuk ke Tol Tapah. Dalam keadaan yang agak sunyi dan gelap tu, tiba-tiba dekat depan dia ni, dia nampak lampu kereta merah, lampu belakang kereta ni merah. Maknanya dia banyak kereta yang tengah memperlahankan kereta di depan dia ni lah. Jadi dia orang pun macam kira happy jugalah bila nampak banyak kereta. Sebelum ni jalan sunyi, tetapi di belakang dia ni, belakang kereta dia ni, memang langsung tak ada kereta dan memang gelap pekat.
kiri kanan memang hutan kelapa sawit, dan semasa dia memperlahankan keretanya di belakang sebuah kereta lain ni, dia nampak lampu biru polis ni dengan dengan tulisan sekatan polis. Jadi dia pun cakap lah kat abang dia, oh rupanya sekatan polis, dia kata ada roadblock lah bang kat depan ni. Semakin lama semakin dekat dengan roadblock polis ni, tapi kiri kanan ni memang kelapa sawit. Jadi tiba-tiba sebiji demi sebiji kereta yang ada di depannya ni seolah-olah gaib hilang, dan kelibat-kelibat abang-abang polis tadi pun seorang demi seorang hilang, sampai dia tengok kat depan ni memang dah tak ada apa-apa dah. Jadi mereka semua ni terkejut, sampai Nadira Afendi ni sampai nak menangis, dan masing-masing masa tu baca apa ayat yang dia ingat lah, ayat-ayat Al-Quran dalam hati, masing-masing takut pada ketika itu. Jadi lepas pada peristiwa tu, abang dia teruskan perjalanan masa biasa, alhamdulillah sampai Kuala Lumpur dah tak ada gangguan lagi. Tapi kejadian pada Nadirah ni bukan kali pertama. Kali kedua selepas dia berkahwin ni, masa dia dah dewasa dah, dia mengalami peristiwa yang lebih kurang juga, lebih kurang macam tadilah. Masa tu Nadirah, suami dia, mak dia dan adik pergi bercuti di Cameron Highland. Masa tu kami ikut jalan tapah juga. Tapi masa tu kami turun ikut jalan Simpan Pulai. Jalan Simpan Pulai orang kata memang luas, tapi kerap berlaku kebalangan berbanding jalan tapah yang sempit melalui jalan yang bengkok-bengkok tu lah. Sama seperti cerita di atas, masa tu waktu maghrib, first time aku guna jalan Simpan Pulai sebab kami bercadang nak singgah ke rumah abang dulu di Ipoh. Jalan memang cantik tapi gelap, dan pandang tepi memang gaung yang dalam. Seram sangat oi. Dalam 20 minit perjalanan turun, memang tak ada kereta lain, hanya kereta kami saja yang ada. Tiba-tiba kami ternampak semacam ada kereta terbakar di tepi jalan, macam teksi tengah terbakar di dalam longkang betul-betul tepi jalan. Tak ada sesiapa pun di sekitarnya, api dah nak terpadam. Maksud dia, dia nampak kereta teksi ni terbakar, api ada lagi tapi api tu dah macam nak terpadam dah. Dalam hati aku, mungkin ada orang accident, tapi dah dibawa ke hospital lah kot. Aku pandang suami, aku tahu muka dia dah nampak lain. Aku terdiam. Dalam 10 minit lepas tu, Allahu, kami nampak sebuah lagi kereta, tapi lebih kurang sama, kereta teksi juga berada juga di dalam longkang. Tapi kali ini kereta tu dah terbakar sepenuhnya dan tiada api lagi. Tadi dia nampak kereta terbakar, kereta teksi terbakar dan ada api. Dia pergi dalam 10 minit lagi perjalanan, mungkin dalam 10 km lepas tu, dalam longkang yang lebih kurang sama, dia nampak bayangan yang ada kereta tadi tapi dah terbakar sepenuhnya. Suami tiba-tiba buka cerita tentang makan-makan yang best tadi di Cameron untuk ubah topik agar hilang rasa takut kami semua. Hati aku dah baca macam-macam, dah mengaji, nak pandang ke depan pun aku dah takut. Dahlah kereta kami je yang ada di sepanjang jalan ni. Lepas tu dia nampak lagi ada banyak lampu kereta di hadapan dia, maknanya dia ada banyak kereta lah di depan dia. Dia pun rasa lega, maknanya dia ada orang lain lah di sekitar jalan tersebut. Si suami ni dia tekan minyak laju-laju agar dia dapat follow kereta di depan ni. Makin dia tekan minyak, kereta tu makin lama sebiji demi sebiji hilang juga. Takkan sekelip mata semua kereta tu hilang kat depan, lagilah tambah kami ketakutan. Aku cakap dengan suami, apa-apa pun jangan berhenti, terus je bawa kereta. Aku dan mak aku kat belakang dah takut. Kami teruskan perjalanan sambil mulut tak henti-henti berzikir dan beristighfar. Alhamdulillah, tak lama lepas tu dah nampak kedai-kedai makan tepi jalan, dan akhirnya kami sampai ke jalan utama. Allahu Akbar. Pengalaman kali kedua buat kami semua ini sangat bersyukur kerana tidak berlaku apa-apa kepada kami. Kami takkan lupakan sampai bila-bila, nak menangis saja rasanya. Dan turun daripada kereta tu, aku peluk mak dan menitiskan air mata kerana terlalu takut. Jadi itulah cerita kedua.
Ini pun cerita best juga. Tajuk dia Kisah Seram Perjalanan Melalui Jalan Pengkalang Hulu Perak daripada blog Relax Tension. Terima kasih Relax Tension. Kisah ini adalah pengalaman sebenar aku ketika melalui jalan Pengkalang Hulu menuju ke Gerik. Alkisahnya, aku dalam perjalanan untuk menjemput makcik aku dan pakcik aku yang tinggal di Lawin Gerik. Masa tu kami akan menghadiri satu majlis kenduri lah, kenduri sempena pertunangan adik aku. Aku ditemani oleh tunang aku dan waktu pergi ke sana kami bergerak tengah hari melalui jalan baru Kulim Gerik. Masa ni jalan baru lagi lah. Sekarang ni dah lama dah jalan Kulim Gerik tu. Sampai di sana pada waktu petang. Jadi bila sampai petang tu di Gerik tu, kami berehat-rehat dulu di rumah makcik. Dan pukul 7 kami mula bergerak menuju ke Penang menggunakan jalan Pengkalang Hulu Baling. Jalan Pengkalang Hulu Baling ni juga memang kalau tengah malam ni memang agak scary jugalah. Memang kiri kanan hutan dan kereta pun tak banyak. Jalannya best, lurus jalan besar, tapi itulah. Aku tidak suka guna highway kerana memakan masa yang agak lama. Ketika dalam perjalanan tu, waktu maghrib sudah masuk. Aku cuba mencari masjid untuk singgah sembahyang. Tapi biasalah tempat orang ni kita tak tahu. Dah terlepas 2 buah masjid. Jadi tak apalah, dah terlepas-terlepas lah. Kalau ada lagi masjid di depan, aku akan singgah saja. Tiba-tiba lepas turun daripada kaki bukit Gunung Paku, sebelah kiri ada sebuah masjid yang bernama dot-dot-dot-dot. Masjid ni terletak di Pengkalang Hulu di bawah kaki Gunung Paku lah. Masjidnya sangat cantik. Aku dengan pakcik aku pergi solat dahulu. Sementara itu tunangku dengan makcik aku tinggal di dalam kereta. Aku bukalah aircon sebab memikirkan keselesaan mereka. Selesai saja solat kat situ, kami pun bergeraklah meneruskan perjalanan. Dan bila sampai di RNR Padang Tamat, tiba-tiba temperature kereta aku naik full. Jadi dah merah dah temperature dia. Aku panik. Waktu tu dalam pukul 8.30 malam. Aku berhenti di bahu kiri jalan. Betul-betul ada kuartus polis yang besar di situ. Sebelum masuk ke laluan RNR tu memang ada kuartus polis yang besar kat situ. Dan aku berhenti kat situ. Ada perhentian menunggu bas. Aku cek kereta aku dan terkejut gila bila tiba-tiba tengok penutup tangki air ni telah terbuka dan air memancuk-mancuk keluar. Aku tambah panik dan takut kalau terbakar. Pelik juga, tiba-tiba macam dia punya penutup tangki air ni macam orang baru buka, bila orang tu buka dia letak atas enjin kereta. Bayangkan, maknanya kalau tengah perjalanan tangki air, penutup tangki air ni tercabut, mesti akan jatuh ke bawah lah dan hilang. Jadi pelik juga, kenapa tiba-tiba macam ada orang buka dan letak dekat sebelah. Aku ni bukanlah pakar mekanik. Aku call abang ipar aku bertanyakan tentang Hani, macam mana nak settlekan Hani, dan beliau memberikan beberapa saranan. Kebetulan tempat kami berhenti tu ada RNR, jadi abang ipar aku ni bagi tahu suruh pergi ambil air dekat RNR ni dan standby bila enjin dah sejuk baru masukkan air tadi untuk ganti air yang hilang. Jadi aku bergegas ke RNR tersebut untuk ambil air. Sementara menunggu sejuk enjin itu semula, kami makan dahulu. Ramai yang call bertanyakan situasi kami ini, lebih lagi mak ayah aku yang bertanyakan masalah ni dah settle ke belum sebab risau esok dah nak kenduri. Tak apalah, time tu lebih kurang sejam jugalah aku dekat tempat rehat Padang Tamat. Aku isi semula air dalam tangki dan enjin telah sejuk dan alhamdulillah temperature baik seperti sediakala. Terpaksalah bawa selur, takut tiba-tiba air panas lagi. Kami tiba di Penang pada lebih kurang pukul 2 pagi. Jenuh nak fikir peristiwa tadi, macam mana boleh terjadi begitu. Nak dikatakan penutup tak ketat, macam pelik juga sebab aku memang pastikan sebelum bertolak tu semua kereta aku dah complete lah. Ok,
Keesokan harinya mak aku bermimpi, mak dia ni jenis kalau ada apa-apa benda yang mistik ni dia boleh dapat mimpilah. Keesokan paginya, keesokan harinya mak aku bermimpi ketika kami parking kereta di masjid itu dan semasa tunang aku keluar daripada pintu belakang kereta untuk menuju ke tandas, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berjubah dan berserban masuk ke dalam kereta semasa tunang aku membuka pintu kereta untuk ke tandas. Lelaki itu masuk seolah-olah dia nak tumpang kereta tu untuk pergi ke R&R Padang Tamat. Faham tak cerita dia? Mana dia ada seorang lelaki yang gaib ni yang tak tahu, yang kita tak nampak tapi nampak dalam mimpi mak lelaki ni, yang lelaki berserban ni dia nak ke Padang Tamat sebab dia nak mungkin dia ada kerja lah kat situ, tapi lelaki ni berasal daripada petani lah, lelaki gaib ni berasal daripada petani. Patutlah kereta aku tiba-tiba rosak bila tiba di R&R Padang Tamat. Faham tak cerita dia? Mana dia lelaki tu, mungkin lelaki gaib tu yang kita tak nampak ni, dia masuk dalam kereta masa dekat gerik ni, dia masuk dalam kereta senyap-senyap, dan bila sampai dekat R&R Padang Tamat tu mungkin dia pergi pulas penutup tangki air kereta ni sampai kereta tu rosak dan dia turun dekat situ. Jadi wallahualam lah, ini cerita habis sekadar baca untuk share je lah. Selesai sudah kenduri, selepas selesai kenduri, aku perlu menghantar semula makcik aku dan pakcik aku ni balik ke gerik. Waktu ni tunang aku tidak ikut, tapi mak aku ikut aku menghantar makcik aku ke gerik. Jadi kuat sikit semangat aku, nak dijadikan cerita jugalah. Kami bergerak tengah hari daripada Penang ke gerik, tapi kami melalui jalan yang sama juga dan perlu melalui jalan ini sahaja ke pekan lahulu. Drive punya drive waktu Zuhur dah tinggal jauh dah, dah pukul 3 lebih dah. Aku masuk ke pekan-pekan lahulu dan hanya ternampak masjid yang aku singgah sebelum ni saja yang ada di situ. Tanpa fikir panjang, aku teruslah masuk ke masjid ini. Sampai saja ke pintu masuk, aku parking kereta dan tiba-tiba temperature kereta aku ni naik semula, air dah panas balik. Sudah. Lagilah panik. Ini kali kedua tempat yang sama. Ini adalah masjid tempat beribadat. Takkanlah tempat-tempat macam ni pun masih ada gangguan. Waktu ini dalam pukul 3:30 petang. Selesai solat apa semua, mak aku rasa tak sedap hati. Lalu dibuatnya air, dibacanya air tersebut, dijampi air tersebut, dibacakan doa, diminta perlindungan dan direnjis-renjislah ke atas kereta aku dan ke dalam kereta aku luar dan dalam. Sambil itu dia menggesa agar cepat tinggalkan masjid ini dan kami lekas-lekaslah keluar dan aku hidupkan enjin kereta keluar daripada pintu utama masjid tersebut. Mak aku bagi tahu yang segolongan makhluk-makhluk bermacam-macam rupa tersebut ada di masjid tersebut, duduk ganggu-ganggu kami waktu kami tengah baca doa. Waktu sembahyang juga mak aku kena ganggu, dikatakan ada perempuan jalan mengensot di dalam masjid ini, berada di sebelah dia dan mengganggu dia sedang solat. Di gate masuk tu juga ada penjaga. Sepanjang perjalanan tu macam-macam doa yang mak aku baca. Kena beringatlah, sama kita di tempat orang kan, tapi yang pelik, kenapa aku yang kena, kenapa kena di tempat yang sama, kenapa tidak jadi di tempat lain. Aku dah standby dah ambil gambar dalam masjid, cantik juga masjid ini, bisik hati aku. Tapi aku memikirkan mungkin asal tapak masjid ini sebelum dibinanya masjid ini merupakan tempat pusat pentadbiran zaman dahulu kala. Adakah tapak ini tapak tinggalan istana dahulu kala? Wallahualam. Laluan ke pekan lahulu ini memang jarang ada kereta yang lalu, lebih-lebih lagi time waktu malam. So korang bayangkanlah macam mana punya gangguan di tempat ini. Aku pun tak tahu nak habak dah macam mana. Lampu jalan pula tak ada.
betul-betul hulu punya. Tapi yang pelik, kenapa problem ni terjadi bila masuk saja ke pekalan hulu? Padahal kalau difikirkan jauh tempat aku memandu, kenapa tak jadi problem di tempat lain? Inilah persoalan aku kali kedua. Aku tambah panik bila kena kali kedua di tempat yang sama, menggunakan laluan yang sama. Malam tu mak aku bermimpi lagi seorang perempuan menunggang kereta aku, duduk di atas bonet belakang. Ya Allah, sudahlah, dahlah, kenapa nak ikut aku balik? Tak apalah, bila dah sampai negeri, aku dan mak aku rehat dalam sehari macam tu. Keesokan harinya, next time nak balik, lepas maghrib juga kami bertolak. Kali ini cuma kami berdua sajalah, sebab makcik dan pakcik aku telah aku hantar ke rumah dia. Mak aku tanya, nak ikut balik mana? Aku jawab, kita ikut laluan yang sama je lah mak, tapi memang tak akan berhentilah kat tempat yang kita berhenti sebelum ni. Maksud aku di tempat masjid itulah. Masih banyak lagi masjid lain yang boleh kita singgah. Takkan cuma nak singgah kat tempat yang sama je kan. Hihi, ayat tak boleh belah. Berasa masjid ni hampir pernah singgah. Tapi iyalah, mungkin ni terjadi pada dia saja dan tak terjadi pada orang-orang lain. Wallahualam, mungkin benda tu mengikut dia daripada tempat lain lagi. Kita pun tak tahu. Jadi syaitan dan jin ni banyak tipu daya dia. Habis tak cakap lah juga masjid ni memang berhantu ke apa. Tapi kalau siapa ada cerita orang pekalan ulu ke apa, yang nak komen dekat bawah ni, habis alu-alukan lah. Saya Muhammad Juzaili daripada Kuala Kangsar ingin menceritakan pengalaman-pengalaman seram saya ketika saya masih bujang, iaitu sebelum berkahwin. Yang peliknya, selepas berkahwin tiada lagi gangguan makhluk halus. Lepas kahwin mungkin tak ada gangguan makhluk halus, tapi gangguan daripada orang lain lah kot. Saya ada menceritakan salah satu pengalaman seram saya ini. Cerita ini berlaku 2 tahun yang lepas. Saya dahulu memang selalu pulang lewat malam, kadang-kadang pukul 2 atau 3 pagi baru pulang ke rumah. Pada waktu itu saya tinggal bersama ibu, tapi ibu saya ni tidak marahlah walaupun saya pulang lewat malam. Bila tiba waktu subuh je, saya terus bangun untuk solat subuh. Cerita ni bermula ketika saya hendak menghantar kawan baik saya balik ke rumahnya di sekitar pukul 2:30 pagi. Bila dia dah sampai di rumahnya, dia bertanya kepada saya, "Ju, kamu nak pulang ni ikut jalan mana?" Dia sajalah bertanya kepada saya, padahal dia tahu saya akan ikut jalan pintas, iaitu jalan melalui tanah perkuburan Islam Kampung Talang. Jalan kawasan tanah perkuburan Kampung Talang ni dahulu memang sunyi, tiada siapa-siapa pun yang berani nak lalu melainkan saya dan adik-beradik saja yang berani melalui jalan ni pada waktu malam. Saya jawablah kepada kawan saya, "Nak ikut jalan mana? Ikut jalan biasa je, jalan kubur." Faiz bercakap lagi, Faiz kata lagi, "Ju, kamu balik nanti hati-hati ya, jangan ada benda pula ikut belakang motor kau. Kau tengok je nanti, kalau kamu lalu situ motor kau rosak, sudah kau." Saya cakap, "Huh, mulut kau ni memang celupa lah. Alah, aku dah biasa dah. InsyaAllah tak ada apa. Lagipun motor aku ni baru aku servis." Sewaktu saya dalam perjalanan pulang ke rumah tu, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Tepat pada pukul 3 pagi, badan saya dah basah kuyup dan terasa sangat sejuk bila saya melalui tanah perkuburan tersebut, yang membuatkan saya takut sangat apabila tiba-tiba enjin motor saya mati di tengah-tengah tanah perkuburan. Saya cuba untuk hidupkan enjin, tapi enjin tak berjaya hidup. Saya cuba lihat enjin dan minyak semua dalam keadaan baik. Saya cuba hidupkan lagi enjin berkali-kali, tapi tidak berjaya. Waktu saya cuba hidupkan enjin motor di tengah-tengah kawasan perkuburan tersebut dalam keadaan hujan lebat, tiba-tiba bulu roma saya naik dengan sendirinya. Apalagi saya tolak motor keluar daripada kawasan tersebut. Apa yang menakutkan, motor saya terasa sangat berat, macam ada orang tengah duduk di atasnya, sedangkan pacuan dalam keadaan dilepaskan. Sejak itu saya baru perasan macam ada kelibat di belakang saya. Saya pun tidak berani pandang belakang. Saya cepat-cepat baca ayat kursi sambil
menolak motor dengan laju. Apalagi saya lari sambil tolak motor. Bila saya dah sampai keluar daripada kawasan tanah perkuburan tersebut, saya cuba hidupkan enjin lagi tapi tidak berjaya. Saya cuba lagi sekali tapi dengan niat jika benar adalah gangguan syaitan, dengan izin Allah saya baca ayat kursi, maka dapatlah dijauhi daripada gangguan syaitan. Habis saja membaca ayat kursi, terus saja motor saya dapat dihidupkan. Alhamdulillah. Apalagi terus cabut dan tekan minyak sampai habis. Syukur saya selamat sampai ke rumah. Kalau habis lah kan. Kalau habis, kalau tangan kat kubur ni, dah rasa dah meremang bulu roma, habis tak akan start motor banyak kali lah. Abang akan campak air motor tu, abang berlari langkah 1000 lah keluar daripada kubur tu. Ini ada sebuah lagi pengalaman saya ketika saya pulang daripada melawat tunang saya di Universiti SSS, Universiti Pendidikan Sultan Idris aku. Saya pulang dari melawat tunang saya hampir pada pukul 11.30 malam ikut jalan Lebuh Raya Plus dari arah Tanjung Malim nak balik ke Kuala Kangsar. Saya pandu kereta seorang diri, nak dijadikan cerita, jam pun telah menunjukkan pukul 12.30 malam. Oleh kerana saya keluar awal pagi, pulang lewat malam, badan saya pun rasa dah penat sangat, mata pun dah rasa mengantuk sangat, kadang-kadang nak rasa terlelap pun ada. Ini tak boleh jadi dah. Ini tak boleh jadi ni. Tempat hentian untuk berehat kebanyakannya sunyi bila tiba waktu malam, kecuali hentian tapah. Tempat hentian rehat tapah ni kebanyakan ada orang berehat. Selamat sikit lah. Tapi setengah jam lagi nak sampai. Terpaksalah saya tahan mata ni. Saya cuba hilangkan rasa mengantuk dengan memutarkan lagu kuat-kuat sambil menyanyi. Tahu-tahu saya dah terlelap sambil pandu kereta. Kaki kanan saya tekan minyak, bawa kereta memang laju. Bila tersedar, saya hampir terlanggar sebuah lori. Alhamdulillah, mujur umur saya panjang, ada rezeki lagi. Selepas itu mata saya hilang rasa mengantuk. Saya baru teringat waktu saya tertidur tadi, saya rasa ada orang gerak saya dan pegang tengkuk saya daripada belakang. Tapi saya ingat itu hanyalah mimpi. Tidak lama kemudian, waktu saya pandu kereta, ada orang pegang tengkuk saya daripada belakang. Memang betul-betul terasa dipegang daripada belakang. Meremang bulu roma saya. Kemudian tangan itu melepaskan tengkuk saya. Dalam hati saya cakap, sekarang ni bukan mimpi lagi. Memang ada orang pegang tekuk akulah. Dan aku melihat cermin pandang belakang, memang ada lembaga sama-sama yang dapat dilihat ada di sisi belakang. Aku pun tak berani melihat cermin belakang lagi. Sekali lagi tengkuk aku dipegang kali ketiga. Sambil itu aku baca ayat kursi. Alhamdulillah tiada gangguan lagi lah. Sehingga tiba di hentian tapah. Saya tidur sampai ke subuh kerana terlalu penat sangat-sangat dan rasa takut-takut pada gangguan itu ada lagi. Kalau ikutkan, gangguan terakhir saya terjadi selepas saya nikah dengan isteri saya. Hari pertama isteri saya pulang ke rumah mak saya, dia sudah terkena gangguan. Tapi diringkaskan cerita, kami pergi mencari rawatan secara Islam. Alhamdulillah, dah 2 tahun tiada sebarang gangguan. Jadi dalam cerita ni, tadi dia tertidur dalam kereta. Bila dia tertidur dalam kereta, tiba-tiba dia terasa ada orang pegang tengkuk dia daripada belakang. Jadi bila dia buka mata dan terkejut, dia tengok hampir melanggar belakang sebuah lori lah. Makna dia hantu kat belakang seat dia ni cuba kejutkan dia daripada dia langgar dan kemalangan. Maknanya mungkin hantu tu pun takut dua-dua meninggal sebab kemalangan. Itulah cerita yang Nabi dapat baca pada malam ni. Semoga dia jadi hiburan dan pengajaran kepada kita lah. Sekian, terima kasih.